tersangka pada saat itu ada tindakan 363 pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ya. Kami dari Polres Tangerang Selatan merilis pengungkapan terhadap dugaan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pembunuhan pasal 363 KUHP pidana dengan modus pencurian dengan pemberatan pada rumah-rumah kosong. Dari Polsek Serpong telah berupaya dan berhasil mengungkap beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan dengan barang bukti yang sebagaimana rekan-rekan saksikan dan tersangka yang berhasil diamankan ada 2 orang dari kejadian ini. Nanti juga rekan-rekan kita akan menyaksikan bahwa ada kendaraan yang akan kita serahkan pada pemilik dari kendaraan tersebut yang menjadi korban dari perbuatan pidana ini. Di samping itu, pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami juga menghimbau kepada masyarakat karena kami akan merilis barang bukti yang berhasil kami amankan ada 13 kendaraan roda 2 lengkap dengan nomor rangka dan nomor mesinnya. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat nanti yang memiliki kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana tercantum di dalam rilis kami, dipersilahkan kepada masyarakat untuk bisa melihat dan mengambil dari kendaraan dimaksud. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya, Bapak Kapolsek juga jajarannya atas pengungkapan kasus pencurian mobil di rumah saya di akhir tahun lalu. Sangat apresiasi atas semua kinerjanya, Pak. Maju terus buat Indonesia, Pak. Terima kasih. Silakan, terima kasih, Pak. Barangkali mau dilihat isinya, Pak. Iya, Pak.